Oke, ini Mas Bos mobilnya Grandis tahun 2005. Platnya G. Nopolnya panjang ya, baru nih. Ini kita sementara ditempel karena ini pakai akrilik. Jadi kalau Mas Bos nanti beli ya otomatis harus ganti akriliknya ya. Tapi ini sementara kita tempel dulu. Enggak ada masalah. Grandis tahun 2005. Harganya berapa? Ini belum sunroof ya. Harganya Rp72.500.000. Wih, mobilnya cakep. Cakep banget. Mobilnya cakep. Yuk. Silakan nih. Ini mobil mewah ya Mas Bos. Di zamannya tuh luar biasa ini. Ini saingannya Innova ya waktu itu ya. Grandis. Ini pajaknya sekitar 2 jutaan ya, 2 jutaan kayaknya. Pajaknya hidup atau on? Minusnya minus pemakaian dan usia aja ya Mas Bos, karena ini mobil 2005 berarti udah berapa tahun? 2005. Sudah airbag ya, kanan kiri. Terus mana lagi ya? Udah kanan kiri udah airbag. Udah airbag. Dia. Tuh, ada cup holder di situ. Bukan cup holder. Kompartemen ya. Kalau cup holder itu holder tuh seperti ini, yang di sini nih buat botol. Ini dia nih. Ya, lumayan bagus ya. Karena ini platnya tebel banget. Platnya itu tebel Mas Bos. Jadi nek orang Tegal bilang itu apa ya? Abot itu ya. Platnya abot, tebel nih. Jadi kalau misal ditutup dia langsung apa ya, langsung jeb gitu ya. Terus peredamnya juga bagus. Peredamnya bagus. Ini ada tekukan di sini. Minus ini tekukan. Terus biasalah kalau bumper-bumper tahun segitu kayak Innova pun sama. Ini teknologinya udah pakai Mifek. Terus ini wipernya dia ngangkatnya ke kanan dan ke kiri. Nanti kita cek coba buat metiknya. Ini depan ya, dari depan Grandis. Grandis itu atasnya sudah pakai spotlight. Ini ada lampu sein. Coba kita cek mesinnya Om Dul. Starter ya Om Dul, ini bannya baru nih. Ya lumayan ya, masih bagus nih. Uniknya teknologinya udah pakai Mifek. Nah, ini mesinnya ya Mas Bos. Kaleng breng. Ini nyaman ya, tidak ada bekas accident. Ini mobilnya mobil gambot ya, mobil gede. Jadi perawakannya pun besar nih. Tuh lihat. Nih, ini Fortuner aja. Tuh, hampir sama ya tingginya. Gede banget ini. Saingannya Innova pada saat itu. Udah, Om Dul, tutup. Saya mau cek ini dari samping nih. Ini bodi-bodinya nih. Ini peleknya masih pakai asli. Hanya saja ini sepertinya di
dicat ya, dicat warna gold, rose gold, rose gold, coklat ini. Itu untuk indikator. Oke, coba AC-nya kita nyalakan. Kita nyalakan. Masih dingin. Nah, ini kompartemen lagi nih sini. Nah, itu dia. Kompartemen lagi sini ya. Tuh. Oh. Lampu nyala semua dua. Terus masih oke ya. AC-nya dingin. Kita pernah dapat grandis yang setir itu dipotong di sini nih. Jadi kayak pesawat UFO, itu pun laku tuh. Grandis dingin. Ini untuk tuas transisi ya. Ini dibungkus kulit nih. Dibungkus sendiri. Sebenarnya AC-nya masih bagus, tapi ini dibungkus sendiri nih. Oke, okay, harganya 72 juta nih. Ini seven seater ya, tuh belakang. Nah, ini ada double blower sini nih. Kita pencet, kita offin aja dulu. Dan AC-nya itu ducting, jadi samping-samping ya, nggak ada di tengah gitu, tapi dia samping-samping. Tuh, oke. Okay. Insya Allah sih unitnya bagus sih. Tinggal mas pos mau pilih yang mana, kita coba Matic-nya ya. Fan rem di sini masih pakai ini ya, nggak pakai kaki. Biasanya kan kalau mobil gede itu kaki ya. Kita cek mundur dulu. Mundur udah ada kamera tuh. Kamera belakang. Mundur, oke, responsif. Ini dia pakai kayak triptonik gitu ya, pakai maju mundur. Nah, ini biasa deh ya. Ini nggak digas loh, jalan. N, R. Kita mundur lagi. Tuh kita dapat green vitara tuh. Jadi poles. Maju lagi. Oke, aman ya. Matic-nya responsif. AC juga oke, dingin. Alhamdulillah. Sign bagus, kemudian nah wipernya nih, wipernya tuh ke kanan dan ke kiri ya tuh. Terus barangkali nanti mas bos kaget gitu ya, kok dapat mobil wipernya kok ke kanan kiri, nggak ke kanan semua gitu ya. Oke, okay. Insyaallah unitnya bagus ya. Ini tinggal dibersihin nanti di salon dulu. Harus di salon ya. Oke, silakan langsung dikepoin aja di 0877 300 6399. Atau mas bosku mau datang ke sini di Jalan Latanang 841 Latanang Tegal. Insya Allah kita besok hari Minggu juga buka mulai jam setengah satu atau jam satu ya. Atau mungkin janjian dulu boleh. Nah ini kalau kuncinya grandis itu kecil begini nih, kayak apa ya, kayak Pajero apa ya, mirip ya, hampir mirip. Coba kita start lagi. Maksudnya bunyinya enak ya nih. CC-nya mantap ya. Top speednya 240. Wow. Lebih kenceng dari Innova nih pasti. Teknologinya Mifec. Mifec, oke, okay? Terima kasih udah mantengin terus mas-mas kalian dimanapun berada. Salam sehat. Jumpa lagi nanti dengan Doni Fajar
Doni Al-Fajar. Mudah-mudahan mas bosku dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa bersolawat ya, tetap bersolawat apapun kondisinya, pasrahkan semua masalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, mas bos. Nah itu green gitarnya lagi dipoles, buatnya game bro, bagus bro.